guys, welcome back to my channel. Oke, video kali ini saya akan kongsikan kepada anda semua tentang proses masa lalu ya guys. Proses ini bertemakan transformer warna hitam dan kuning ya guys, seperti di dalam video ini. Oke, ukuran proses pula panjangnya 15 kaki, lebarnya 3 kaki ya guys, tingginya pula 1,5 kaki. Oke, perahu saya ini sangat ringan ya guys, dan dia sangat selesa di antara perahu saya yang paling laju ya guys. Inilah dia. Nice. Perahu ini saya buat sendiri pada tahun 2015 ya guys. Ini adalah engine-nya, engine jenis jenama Lifan, perkuasa 15 HP ya guys. Pada masa ini saya sedang setting engine saya supaya dia lebih jimat minyak dan lebih slow motion ya guys. Oke, video ini pula semasa saya berada di sungai, dan saat ini saya sedang masak seperti biasa, masak ketam ya guys. Pasang api menggunakan kayu api di dalam perahu seperti selalu saya buat sekarang. Di situ ialah tempat tidur saya ya guys. Dan di sini pula saya berada di laut, sedang menunggu waktu senja ya untuk beroperasi memasang pukat di tengah laut. Nampak lagi ekor ikan di situ ya guys. Oke guys, ini adalah rupa saya dulu. Dan saya mempunyai sebuah perahu lagi yang berwarna biru putih yang bertemakan Facebook. Perahu ini saya tidak mempunyai video yang panjang, hanya ini saja yang saya ada rekam video memancing bersama kawan. Perahu ini saya telah buat sendiri pada tahun 2012. Oke guys, saya ada lagi perahu yang saya buat pada tahun 2009 ya guys. Ini dia perahu saya warna hijau. Video ini saya pernah upload di akun YouTube saya yang satu lagi, tajuknya Layapan Trip. Kami berada di pulau dan di serata tempat kawasan Pulau Jambongan. Waktu ini kami sedang memanggang ikan ya guys. Sedap. Oke guys, perahu yang biru itu ialah perahu abang saya
hijau itu ialah perahu saya. Yang sedang merangkak itu bertopi merah, itulah saya guys. Dan ini ialah abang saya, Mas Gondrong ya guys. Oke guys, ini ialah perahu first time ya saya memiliki perahu. Warnanya biru ya guys, biru dan putih juga. Perahu ini waktu ini saya belum pandai buat perahu, dan perahu ini kami beli ya dari member. Harganya 100 ringgit dan semuanya sudah rusak, kami terpaksa repair ya, bikinnya. Engine-nya 6.5 HP jenis motor Yamaha. Tapi dia laju juga ya guys. Nah ini dia rupa sigaman 17 tahun yang lalu, 12 tahun yang lalu. Oke guys, terima kasih karena sudah menonton video saya pada kali ini. Semoga Anda terhibur, dan bagi mereka yang baru pertama kali menengok video saya, tolong bantu saya menekan tombol subscribe, dan juga jangan lupa tekan lonceng. Saya juga kepada kawan-kawan kamu ya guys yang minat pergi laut, mana tahu orang pun suka menengok video-video seperti ini. Oke guys, selamat menonton, dan kita berjumpa lagi di video saya yang akan datang. Bye bye.